kami dari Polsek Senori Polres Tuban pada sore hari ini. Ini kegiatan yang kesekian kali kami melaksanakan patroli sambil berbagi sayur mayur kebutuhan dalam rumah tangga yang kami sengaja bagikan untuk masyarakat. Tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk membantu masyarakat di tengah-tengah daripada pandemi COVID-19, di mana mungkin aktivitas atau kegiatan keluar untuk memenuhi kebutuhan hidup sangat terbatas. Sehingga kami jemput bola, kami patroli sambil membagikan sayur mayur secara gratis kepada warga masyarakat. Kami bagi antara lain cabai, bawang merah, bawang putih, minyak, tahu tempe, ikan teri, ikan asin, kemudian sayur mayur kangkung, bayam, kemudian juga sayur mayur seperti sop, kami juga bungkuskan dan kami bagi secara merata kepada masyarakat. Saya terinspirasi karena beberapa warga mengalami kendala dan kesulitan, termasuk juga para penjual sayur rengkeh, ini juga omsetnya turun sehingga kami mencoba untuk membeli bahan-bahan ini dari penjual sayur rengkeh dan kami pindahkan ke mobil patroli dan kami bagikan kepada masyarakat. Jadi dua sisi yang kami bisa lakukan adalah membantu penjual sayur rengkeh, kemudian kami membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pemerintah yang ada Kecamatan Senori sangat apresiasi dan mendukung kegiatan yang digagas oleh Pak Kapolsek beserta jajaran di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang dimana sesuai dengan protokol kesehatan masyarakat diharapkan tetap tinggal di rumah, kemudian menjaga kesehatan. Dengan kegiatan yang digagas oleh Polsek Senori dalam rangka memberikan kebutuhan keseharian ini sangat luar biasa. Dengan kegiatan ini maka apa yang sudah disuarakan pemerintah untuk tinggal di rumah, mengadakan kegiatan-kegiatan yang perlu saja di rumah, ini sangat-sangat luar biasa sekali. Sehingga kami sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berlalu, sehingga masyarakat bisa aktivitas normal kembali dan masyarakat terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian juga berjalan. Mudah-mudahan ini juga menjadi pemicu lembaga-lembaga yang lain, khususnya teman-teman Polsek yang ada di lain kecamatan bisa melaksanakan ini untuk kepentingan masyarakat banyak.